الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله في الله رب الإسلام دينا محمد نبي رسول الله رب زدنا وارزقنا الله مرزقنا فهم النبي والمرسلين المرسلين إلهم الملائكة المقربين الحمد لله يا رحم الرحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمدين على آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن شيخنا الكتب المكتوم والبرزخ المعلوم والختم المعلوم شيخنا أبي العباس أحمد بن محمد الثجاني وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وخلفائه مقدمي أسبعه نتقلين رضوان الله تعالى عنهم عنا بهم آمين وتأمل أن 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 نصب في حكاية إن دلم برا برا ukhra kang weneh wa utai sak temene wa utai mengkono-mengkono oh, hikayah anna hatiman iku sak temene Hatim Al-Asamma Hatim Al-Asam Hatim Al-Asam ini Asam artinya adalah tuli. Asam artinya tuli. Cerita yang sangat masyhur disebutkan dalam beberapa kitab bahwasannya beliau pernah berjual najualan kemudian datang seorang wanita yang cantik jelita kemudian sampai di hadapan beliau ternyata wanita tersebut kentut dengan suara yang begitu keras kemudian sang wanita ini sangat malu di hadapan hatim kemudian beliau menyembunyikan diri atau pura-pura tidak tahu dengan cara pura-pura tuli sehingga ketika wanita bilang hatim kayaknya apa enggak dengar apa enggak dengar apa enggak dengar akhirnya sang wanita merasa lega oh berarti dia tidak tahu itu dia tidak tahu kejadian tadi ada gempa gitu ada lagi cerita Joha, 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 namanya Joha. Suatu hari di hadapannya juga begitu, kejadian yang sama, ada wanita kentut sangat keras. Ternyata Joha sama sekali tidak pura-pura tuli. Setelah wanitanya emosi, wanitanya, "Kenapa kamu tidak niru hatim al-Asam yang pura-pura tuli?" Ini? Saya sebenarnya bisa pura-pura tuli tapi hidung saya tidak pernah memaafkan <tid> dan itu kila wa kila hatim al asam ini dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena ya, karena apa yang dia lakukan itu jadi membuat seorang wanita agar tidak malu karena iku ono sinten hatim al asam min ashabi Asyakikil balkhiyyi iku saking Piro-piro santrini syaqiq al balkhi Jadi Hatim al-Asam adalah salah satu murid dari syaqiq al balkhi Rahmatullahi ta'ala alaihima -ala. Semoga keduanya diberi belas kasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fasa'ala Nuli tanglet sinten al balkhi Fasa'ala nuli tanglet sinten al balkhi hu ing hatim al asom yauman ing dalam si jidino yauman ing dalam si jidino olang dikosinten al balki sohapta ngancani sobo siro sohapta ngancani sobo siro ni ing ing sun mundu salasina sanatan ing awet telung tahun Ndu awit telung puluh abanit sanatan tahuni Kamu nyantri padaku sudah 30 tahun Sudah 30 tahun Nyantri sampai 30 tahun bayangkan Ma ing opo ngasilaken sopo siro Ma ing opo hasol ngasilaken sopo siro fiha indalum thalatina sana fiha indalum thalatina sana terus apa yang sudah kamu peroleh selama 30 tahun nyantri ini qala ngendiko sinten hatim al asom hatim al asom berkata hasol tu hasol tu ngasilakan sobo ingsun hasol tu ngasilakan sobo ingsun Samaniya fawaidah ing walu piro-piro faidah. Selama 30 tahun saya mendapatkan 8 faidah 8 faidah Minal ilmi saking ilmu Wahia utawi thamani fawaid Takfi ikunyukubi Apa thamani fawaid Ni ing minhu saking al Delapan faida ini sudah cukup bagiku. Hendakkan atau ilmu yang lain merasa cukup dengan 8 faida ini. Lianni kronosatumne ingsun, arjuiku arab-arab sobe ingsun, arjuiku arab-arab sobe ingsun, khalasi ing selamat ingsun, mana jati tegesi selamat ingsun, fiha ing dalam thamani jadi dengan delapan faedah ini aku berharap mendapatkan keselamatan. Delapan faedah ini perlu diingat-ingat. Faqala <tuh> nuli ngendika sinten syaqiqun syaqiq. syaqi. Ma'iku apa iya utawi samani fawaid. Apa saja delapan faedah itu? Qala ngendika sinten Hatimun Al-Asammu. Sintan Hatim Al-Asam Imam Hatim Al-Asam mengatakan delapan faedah itu al faidatul ula utai faedah kang kawitan faedah yang pertama faedah yang pertama anni iku satemene ingsun anni iku satemene ingsun nazartu iku ningali sapa ingsun Nazar tu ikut ningali sebuah insan Nazar tu ikut ningali sebuah insan Ilal khalqi maring makhluk Yang pertama aku melihat makhluk Faraitu nuli ningali sebuah insan Faraitu nuli ningali sebuah insan Likulin kadwe saben saben wong siji Likulin Gen gen. Likulin mun kadue. mahbuban di sini nggih. Hmm. Mungkin di sini nggih okay, sami. Fara itu likulin minhum. Nggih oh, bener benar, -benar. Likulin kadue saben-saben suici minhum saking al-khalq. Minhum saking al-khalq mahbuban ing kekasih. Maksukon kang den brontoni seperti kemarin asyik kalau asyik orang yang mencintai yang maksyuk yang dicintai yuhaibu kang cinta sopokul yuhaibu bukan cinta sopokul hu ing mahbub wa bronto sopokul hu ing maksyuk hu ing maksyuk wa ba'du dhalikal ma'bubi utai sebagian mengkono-mengkono wongkang dan cintai utai sebagian mengkono-mengkono wongkang dan cintai yuswa ibu iku ngancani sopo dhalikal ma'bub hu engkul ila maradil mauti tumeko maring lara mati Ila maradil mauti itu mekomaring loro sak mati. Wa ba'duhu utai sebagian zalikal ma'bub ila syafiril qabri iku maring jeruni kuburan. Oh, maring tanah kuburan ya, muncul ni. Sumar yar kari kari Bali, kuluhu sapa sekabiani mahbub, wayat rukulan ninggal sapa mahbub, hu engkul, fari dan Hale Ijen, wahid dan tur. Ijen, ni sami faridan kali, sama-sama sendirian tidak ada yang menemani wala <tuh> yadukulu melbu ma'ahu serta nikul fi qabrihi ing dalam kuburan fi qabrihi ing dalam kuburan minhum saking mahbub sabu ahadun ng siji fatafakar tu nuli mikir mikir sabu ingsun fatafakar tu nuli mikir mikir sabu ingsun fatafakar tu nuli mikir mikir sabu insun, wa qultulan ngucap sabu ingsun afdalu mahbubil mar'i utawi luwe utomo utomone kekasih awa-awaan utawi luwe utomo utomone kekasih awa-awaan Maiku iku barang ma iku barang yadkhulu kang melbu apa ma yadkhulu kang melbu apa ma fi ing dalam kuburane al mar'i wa yu'anisu gawe aring apa ma apa ma Yu anisulang kawi aring apa ma hu ing almar'i fihi ing dalem kubrihi fihi ing dalem kubrihi fama ma wajatu mengko ora nemu sapa ingsun hu ing ma ghairal a'mali ing sakliane pira-pira amal insan liyane pira-pira amal insan liyane pira-pira amal as-solihati kang bagus as-solihati kang bagus fa'akhadtu mongko ngalap sebab ingsun ha ing al-a'malish-soliha mahbuban halidati kekasih Ma'buban ali dadi kekasih li katui ingsun. Ma'buban ali dadi kekasih li katui ingsun. Untuk apa li takuna supaya ono opo al a'malu shaliha li takuna supaya ono opo al a'malu shaliha sirajan iku lampu li katui ingsun. Fi kubri ing dalem kuburan sun. Wa tu sulan gawe aring apa al a'malus salihah, Ni ing sun, fi ing dalem kubri Wala tatruku lan ora ninggal apa al a'malus salihah, apa al a'malus sholihah Allah orang ninggal al salihah, ni eng ijen hali ijen hali ijen beliau ini intinya yang pertama mendapatkan faedah saya melihat seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini itu memiliki seorang kekasih, memiliki seseorang yang ia cintai. Tapi ternyata orang yang ia cintai Sebagian ada yang cuma menemaninya Sampai sakit sebelum meninggal dunia Terakhir menemani Sakit karena sakit arah sarasan Saya tidak mau mencintai orang sakit-sakitan kayak ini Terus kemudian meninggalkannya ada lagi yang mungkin dianggap paling setia, yang paling setia itu yang sampai mengantarkannya ke kuburan, ke tempat pemakaman dia. Dia meninggal dunia, diantarkan sampai kuburan. Itu mungkin paling setia, kata beliau, sehingga saya tidak menemukan seorang kekasih yang bisa menemaninya sampai ke dalam kubur, karena setiap kali ada orang meninggal dunia, pasti dia sendirian. Kekasihnya tidak ada yang mau menemaninya karena mau lah hidup masa menemani orang yang mati di dalam kuburan sehingga kemudian aku merenung dan aku menemukan bahwasannya kekasih yang terbaik adalah amal yang baik amal yang baik karena kekasih yang baik adalah kekasih yang akan mengikuti kita sampai ke dalam kubur pun dan dia bisa membahagiakan kita di dalam kubur itu adalah kekasih yang sebenarnya sehingga aku jadikan kekasihku hanyalah amal-amal baik sehingga amal yang baik tidak akan pernah meninggalkanku sendirian itu amal yang baik uh, al-faidatannya biasanya orang kalau diminta orang tidak mau itu alasannya kan banyak lah termasuk salah satu alasannya ini bisa sebenarnya saya bukan menolak permintaan mas yang ganteng ini tidak tapi karena saya belajar di dalam kitab ayu hal walad setiap kekasih itu akan meninggalkan saya saya tidak mau mempunyai kekasih yang akan meninggalkan saya ya mohon maaf lah mohon maaf saya tidak bisa menerima semoga saya bisa menjadikan amal yang baik sebagai kekasih silakan mas cari yang lain itu menolak secara halus kalau ada yang minta dan dia cocok oh ya saya terima itu al tuh tanya itu tadi faedah kang kaping bindu itu faedah yang pertama ani ikut saat temen ingsun roa itu ikut ningali sopeng ingsun al khalqa ing makhluk yaktaduna hale anut sab al khalq bi ahwaihim kelawan piro piro hawa nafsuni al khalq wa yubadiruna lan aki aki sab al khalq ila muradati anfusihim maring piro piro kekarpani piro piro nafsuni al khalq maring piro piro kekarpani nafsuni al Aku melihat seluruh makhluk ini selalu mengikuti hawa nafsunya. Dan aku melihat mereka selalu bergegas untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh nafsunya. Sehingga fata amal tunu angen-angen ta'ala ing dawuni Allah ta'ala. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى سرطنا ما مَنْ خَافَ نَزَدِ عَلْقَه Amman khafa maqama rabbih wa nahana nafsa hawa fa innal jannata mawa Wa, wa amman anapun utay wong khafa kang wati sabuwong wong maqama rabbih ing maqami pangeran iman wa naha'lan nyegah sapa man an nafsa ing nafsu 'anil hawa saking hawa nafsu Barang siapa takut kepada Allah dan mencegah dirinya dari hawa nafsu, fa innal jannata mungqasa temni. Fa innal jannata mungqa iku sak Ya ya al janna al mawaiku panggonane. Al mawaiku iku panggonane. Barang siapa takut kepada Allah dan mencegah dirinya dari hawa nafsu, maka surga adalah tempatnya. Maka surga adalah tempatnya. Hawa nafsu ya. Wa tayaqantu lan yakin sapa ingsun wa tayaqantu lan yakin sapa ingsun <shruba> annal Qur'ana insa temeni Al-Qur'an, annal Qur'ana an. An al -Qur insa temeni Al-Qur'an. Hak kon iku bener. soh dikuntur jujur. Hak kon iku hak, ora ngaten apa-apa. Hak kon iku hak, soh dikuntur bener atau so, jujur. Karena orang yang jujur itu pasti benar. tuh, Mongko agi-agi sapa so insun? Abah dar, tuh mongko, aku ya, kisah bangsun ilah kila nafsi maring, nulayani yani hawa nafsu. Atasamartulan cangcut tali wondo, soba insun. Oh, ini bahasa Jawa zaman dahulu kala. Atasamartulan cangcut tali wondo, soba insun. Limu jahadatiha, maring merangi nafsu, maring merangi nafsu. Wa manaihalan juga nafsu an hawa ha saking hawa nafsu an hawa ha saking hawa nafsu atau an hawa ha saking kesenangan nafsu hatta tadat sehingga ridho opo nafsu di taatillahi maring taat Allah Subhanahu wa taala hatta tadat sehingga ridho wa nafsu li ta'atillahi maring ta'at Allah Ta'ala wa angkadat lan anut apa nafsu wa angkadat lan anut apa nafsu dan aku yakin bahwasannya Al-Quran adalah hak dan benar sehingga aku bergegas Untuk melawan Nafsuku dan aku Semangat di dalam Memerangi hawa nafsuku Agar nafsuku bisa Ridho untuk melaksanakan Taat kepada Allah Dan juga bisa selalu Mengikuti apa yang diperintahkan Oleh Allah Itu hawa nafsu harus selalu Diterangi di kita Kalau ada nafsu mengajak Kayaknya kebaikan, kayaknya kebaikan, maka kita harus tetap curiga. Tetap curiga, kenapa? Karena nafsu itu jarang sekali benar-benar menginginkan kebaikan. Benar-benar menginginkan kebaikan, misalkan ada apa ibadah yang biasanya seringkali di ibadah tahajud misalkan tahajud kalau ada orang terus semangat tahajud semangat tahajud itu bisa-bisa menunjukkan bahwasannya hatinya ini mungkin menginginkan sesuatu yang lain apa yang diinginkan mungkin agar dianggap oleh banyak orang bahwasanya wanita ini adalah orang yang ahli tahajud suka baca Al-Quran Kadang keinginan dalam hatinya bukan karena ingin mencari pahala Allah Tapi agar dianggap oleh orang lain bahwasanya dia adalah ahli Al-Quran Dan apa ya biasanya kata orang kita Ada udang di balik batu Ada ulang di balik batu Jadi ada tujuan-tujuan yang tidak baik Yang masuk ke dalam hati jadi segala sesuatu yang baik, ya rata-rata memang berat untuk kita lakukan. Termasuk ngaji pagi ya. Dilakukan. Kalau ada mbak-mbak semangat ngaji pagi, perlu dicurigai. Jadi ya selamatlah bagi orang-orang yang malas ya. Selamat bagi orang yang malas yang kemudian memerangi hawa nafsunya untuk berangkat pengajian. Semoga Allah melibatkan gandakan pahalanya yang satu dapat pahala ngaji, yang kedua dapat pahala memerangi nafsunya. Plus yang ketiga, apalagi kalau waktu ngaji ngantuk, kan ngantuk itu perjuangan yang oh, sangat berat. Ngantuk, sudah ngaji nah, Eh, ya. ngantuk. Tadi ngantuk malah Ini kan perjuangan nih, perjuangan karena al ajri bi qadri ta'ab pahala sesuai dengan perjuangannya ngantuk luwe Eh, jam sampe nanti luwe teman kenemenan ngantuk itu yang paling berat saya zaman dahulu kala zaman dahulu kala ketika masih ada di langitan setiap ngaji siang mesti Tidur, bukan ngantuk ya, tidur. Ketika pagi kan kita sekolah, habis sekolah, jamaah zuhur, habis jamaah zuhur, ngaji isya ulumutin, ah setiap ngaji kita bisa tidur. Akhirnya saya akan prihatin dengan kondisi saya sendiri, akhirnya saya pergi ke kiai. Ada ke kiai, kiai habis pengajian, saya pergi ke kiai. <guluh> ya, mohon maaf kiai, kenapa? Saya punya masalah. Salah saya itu setiap kali saya ngaji, kenapa saya tidur? Nah saya tidur. Jawaban kiai cuma simpel. Ya, yang namanya orang tidur itu yang bisa melawan Hanya dirinya sendiri Orang lain tidak bisa Orang lain tidak bisa Jadi kalau kamu ini bisa melawan tidur Kamu bisa sakti, gitu. Saya sakti Masya Allah Jadi temannya pun Sangat sulit untuk Melawan Ngantuk orang lain Ada mbak, misalkan mbak A Ngantuk Temannya Jawil di diterda dilemale, dijahil di Selama dalam dirinya tidak ada keinginan untuk bangun, maka sulit. Dan orang yang ngantuk itu harusnya apa ya perhatian pada temannya. Yang ngantuk harus perhatian pada temannya. Karena orang melihat orang yang ngantuk itu rata-rata bisa jadi ngantuk bisa jadi hantu. Survei membuktikan ada beberapa orang itu sebenarnya kalau dibangunkan subuh sebenarnya tidak ngantuk. Sebenarnya ya pengen bangun gitu, dia tidak ngantuk, pengen bangun. Tapi ternyata setelah melihat temannya yang dibangunkan duduk terus tidur lagi, itu kayaknya termotivasi dalam hatinya. Oh, tidur lagi juga ya. Jadi termasuk sesuatu yang bisa menular satu senyum ketika ada orang senyum pada orang lain itu rata-rata orang yang disenyumi ikut senyum ini kan jalan e, di hadapan orang itu ketika mungkin liburan atau di pondok jalan ketemu temennya terus senyum mbak senyum temannya biasanya ikut senyum yang kedua e, menguap atau menguap angop 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 nih lah sering kali ada orang yang menguap gara-gara melihat temannya menguap anggap melo anggap padahal sebenarnya ya kayak enak ngantuk yang ketiga ketawa ada orang cerita ya cerita ceritanya tidak lucu itu tidak lucu tapi karena temannya ngguyune ngewaka kadang merasa ngguyu dewi itu setelah dia ketawa kadang telat oleh kok ini lucu ya jadi lucu gara-gara ngguyu makanya di studio televisi itu ada penonton bayaran jadi meskipun tidak lucu mereka dikasih instruksi harus tertawa, Ini kan e, lihat-lihat komedi-komedi tidak ada lucu-lucunya itu dikasih suara ketawa agar orang yang melihat bisa ketawa juga padahal tidak lucu. Alfa itu tali itu tadi, saya dagang telu. Faedah yang kap yang kaping tiga. Ani iku saat ingsun roa <tukjackata> itu iku ningali sopo ingsun. Roa itu iku ningali ingsun ku lawa iden ing. Saben-saben wong siji minan nasi saking menungso. Minan nasi saking menungso yas a iku lumaku soba ku wahid Fi jam'i hutamid dunya ing dalem ngumpulaken bondo dunya. Khutamid dunya Khutam itu artinya sama dengan mata Mata Jadi bondo dunya Orang-orang itu semuanya Rata-rata Mengumpulkan Harta dunia Tumayum sikunuli Kari-kari Ngeker sopokul wahid Huing Khutamid dunya Qobidon haling Gegem Wabidhan aling gegem yadahu ing Tangani wahid kullu wahid Setiap orang itu mesti Suka mengumpulkan harta dunia Dan setelah mendapatkan harta dunia Dia Menahannya Kayaknya kayak boleh diambil Boleh diambil Tidak boleh diambil tidak uh, semuanya harta dunia buruk nih tidak semuanya dunia buruk. Ada itu makalah apa? Uh, dunia mata, di ya dunia ini penuh dengan harta dunia. Wa khairu mataiha al almaratu salihah. Harta dunia yang terbaik adalah al-mar'atu salihah fa ta'amaltu mangko angen-angen sapa ingsun fa ta'amaltu mangko angen-angen sapa ingsun fi qaulihi in dalam dawani Allah taala fi qaulihi in dalam dawani Allah taala fi qaulihi in dalam dawani Allah taala ma utai barang Indakum kang tetep ing dalem sanding sira kang tetep ing dalem sanding sira yan fadu iku ente opo ma yan fadu iku ente opoma. ma wa ma utai barang inda Allah kang tetap ing dalam sandingi Allah bakin iku tetap segala sesuatu yang kalian miliki akan habis tapi apa yang dimiliki oleh Allah akan tetap kekal tidak nah, habis-habis <tuh> fabadaltu mongkong Fabadal tu mengko nyurah akan sapa ingsun. Mahsuli ing perkara kang den hasilaken ingsun. Perkara kang den hasilaken ingsun minat dunya saking dunya. Liwajihillahi krono arai Allah taala. Liwajihillahi krono arai Allah taala. Fafarrok tu mongko bagi sopo ingsun Fafarrok tu mongko bagi sopo ingsun Hu ing maksuli minat dunia Hu ing maksuli minat dunia Bainal masa kini ing dalam antarani piro piro wong miskin Bainal masa kini ing dalam piro piro wong miskin Jadi masa kini artinya orang-orang yang miskin Jadi jangan pernah anda ingin menjadi orang masa kini Saya anak masa kini berarti anak miskin Jangan mending kita bilang saya adalah anak zaman nau daripada anak masa kini anak masa kini miskin tidak mau kita jadi orang miskin kecuali miskin miskin yang seperti disabdakan oleh baginda Nabi s.a.w Alaihi Wasallam Rasulullah kan juga doa Allahumma ahyini miskina ya Allah hidupkanlah aku dalam kondisi miskin wa amitni miskina dan matikanlah aku dalam kondisi miskin wahcunni fi zumratil masakin dan kelompokkanlah aku dengan golongan orang-orang yang miskin. Kalau miskinnya yang kayak itu maka sangat diharapkan sekali oleh banyak orang. Dia supaya ono, dia kuna supaya ono, dia kuna supaya ono opo mahsuli minat dunia zukhron

ngersani Allah Ta'ala kemudian aku membagi-bagikannya kepada orang yang miskin harta duniaku aku, aku bagi-bagikan kepada orang-orang yang miskin agar hartaku itu menjadi simpanan untukku kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi ini kalau kita buat jajan ya jajannya habis tapi kalau kita untuk kita buat untuk sedekah maka masya Allah akan selamanya menunggu kita di surga mana dulu mbak ini yang telah sedekah menyedekahkan aku kepada orang itu saya sudah menunggu dia saya ingin menyambut kedatangan dia di surga kan insya Allah insya Allah uh, seperti Imam Syafi'i itu pernah beliau, ketika dari Baghdad ingin pulang, kemudian dikasih oleh orang-orang banyak sekali harta, banyak uang, kemudian pengen pulang ke Mekah karena ibunya ada di Mekah waktu itu. Imam Syafi'i mau pulang ke Mekah sebelum sampai ke rumahnya Imam Syafi'i mengutus seseorang yang berangkat lebih dulu untuk menginformasikan kepada ibunya bahwasannya Imam Syafi'i akan pulang ke rumah. Setelah sampai ke ibunya memberi kabar bahwasanya putranya Muhammad atau Syafi'i ini akan segera pulang. Akhirnya ibunya tanya, apa yang ia bawa? Tanya apa yang ia bawa? orang yang disuruh Imam Syafi'i ini senang. Uh, oh, karena Imam Syafi'i pulang bawa banyak unta, banyak kambing, banyak uang dan lain sebagainya. Diungkapkan ibunya, banyak unta, banyak ini, banyak ini, banyak ini. Akhirnya ibunya mengatakan, "Sudah katakan kepada anakku bahwasanya ibumu tidak rela jika engkau pulang dari Baghdad membawa harta." Karena ibumu ini memerintahkanmu pergi dari Mekah ini ke sana dengan tujuan mencari ilmu. Katakan, ibumu tidak akan menerima kepulanganmu jika masih membawa harta. Di tengah perjalanan seperti itu, utusannya ngasih tahu Imam Syafi'i bahwasannya ibunya tidak akan menerima kepulangan beliau jika membawa harta. Akhirnya seluruh apa yang dimiliki Imam Syafi'i dibagi-bagikan kepada orang-orang sampai di hadapan ibunya tidak membawa apapun. Itu luar biasa. Kalau sekarang ada orang kemudian merantau jauh, merantau ke Kalimantan, Sumatera atau luar negeri, Malaysia, Brunei, Saudi dan lain sebagainya. Terus pulang Nak bawa apa-apa itu paling keluarganya. Lah, apa muli-muli barang, wis suka yang kono kau sar ini. Muli kak opo-opo. Gitu. Tapi ibu Imam Syafi'i, masya Allah orang yang luar biasa. Karena ceritanya masyur ya, ceritanya masyur. Imam Syafi'i punya ibu buta, tuli, bisu, kakinya lumpuh. Apa lagi satunya? Buta, tuli, buta tuli bisu lompo sudah itu mungkin sudah masyur ceritanya sangat masyur sekali wanita soliha akan mempunyai anak yang luar biasa bayangkan bapak imam syafi'i ayah imam syafi'i sesoleh itu ibunya sesoliha itu maka yang namanya harimau akan punya anak harimau harimau akan punya anak harimau Al faidatul rabi'atu tu utai faedah kang Oh papat. Rabi'ah. Anni iku sak temen ingsun ra itu iku ningali sapa ingsun ba'dal khalqi ing sebagiane makhluk. Dhanna ali nyono sapa ba'dhal khalqi syarafahu ing mulyane ba'dul khalqi syarafahu ing muliani ba'dul khalqi wa 'izzahu lan keagungane ba'dul khalqi fi rotil aqwami ing dalem akeh pira-pira kaum fi kathratil aqwami ing dalem akeh pira-pira kaum wal asyairi lan kanca faqtar mongko kabujuk sapa ba'dul khalqi bihim kelawan al aqwam mal asyair Aku melihat sebagian orang itu menyangka bahwasanya kemuliaan Terdapat pada kaum yang besar Ataupun teman yang banyak Kalau banyak temannya berarti dia sukses Kalau banyak pengikutnya berarti dia sukses Berarti kalau dia banyak pengikutnya Dia adalah orang, orang yang hebat Maka dia telah tertipu dengan mereka semua Tertipu orang seperti itu Waza'amalan nyono sobu'a koruna Waza'amalan nyono sobu'a koruna Pira-pira wengkang weneh ada orang lain yang punya persangkaan annahu ing sak syarafahu annahu ing sak syarafahu fi tharwatil amwali iku ing dalem piro-piro pira bondo iku ing dalem piro pira-pira bondo wakat rotil auladi lan akeh pira-pira anak fastakhuru mungko bangga sapa akhurun kelawan tarwatil mal wa katratil ada lagi sebagian orang yang menyangka bahwasannya kemuliaan itu terdapat pada harta yang banyak. Kalau saya punya harta yang banyak, saya mulia. Kalau rumah saya banyak, saya mulia. Kalau uang saya banyak, saya mulia. Ada yang menyangka seperti itu. Dan juga menyangka bahwasannya kemuliaan berada pada anak yang banyak. Kalau saya punya anak lima, saya hebat tujuh hebat sembilan hebat sebelas hebat tiga belas hebat tujuh puluh dua hebat sangat hebat sekali ada di maroko ada namanya mulai sulaiman mulai sulaiman ah bukan mulai sulaiman mulai ismail mulai ismail raja maroko Beliau keturunan baginda Nabi SAW Sayyid Hasani Beliau punya istri empat Punya budak sekitar 500 Punya budak sekitar 500 Dan punya putra Putra anaknya Anaknya itu Di dalam sejarah disebutkan Ada kurang lebih 1170 berapa putranya, Anaknya 1.100. Banyak. Dan itu sampai dicatat bahwasannya beliau adalah orang dengan putra terbanyak di zaman kita di di zaman Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. 1.100, bayangkan anaknya. Kenal apa enggak sama anaknya? Eh, <tuh>. kamu anak siapa? Anak anak jenengan. Oh iya. Dari istri yang mana? Ibu saya ini. Oh iya, iya. Kamu anak siapa? Jadi kalau mungkin ditanya oleh orang. Ini raja. Ini anak jenengan yang keberapa. Tak tahu. Tanya saja. Lihat catatannya. Oh, banyak, banyak. Dan itu sampai di. orang dengan putra terbanyak. Seribu. Ya lo ya do watak. Ya, kalau sekarang, kalau sekarang jangan kan seribu. Ibu-ibu itu punya anak empat itu rempongnya, masya Allah. Anak ya yang pertama nangis, cup Yang dua nangis lagi ya dua, tiga, ayo. empat nangis semuanya. Ayo, ayo diam diam, itu betapa perjuangannya. Wahasa balanyono Ba'duhum pak sopo sebagian al khalq asharofa as ing kemuliaan wal izalan terkesi kemuliaan. Izi itu sama lah. Izzah, artinya mulia, syarofi artinya mulia. Fi ghasbi amwalin menungso. menungso. Ada lagi orang yang kebangetan. Menyangka bahwasanya orang yang mulia, orang yang hebat adalah orang yang mampu merampas harta orang lain. Kalau jadi raja, ambil hartanya, ambil hartanya, ambil hartanya. Kalau orang mampu melakukan itu berarti dia adalah orang yang mulia. Ada yang menyangka seperti itu. Wau zulmihim lan zalimi annas atau menzalimi orang-orang orang tidak -orang. orang bersalah dimasukkan penjara yang bersalah dimuliakan yang pokok zalim Wasabki dimaihim lan lalirakun biro biro getini annas ataupun sampai mengalirkan darah-darah mereka membunuh mereka bunuh 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 seperti Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditanya oleh Namrud 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 ini raja salah satu raja yang mampu menguasai dunia salah satu raja yang mampu menguasai dunia karena ada empat raja yang bisa menguasai dunia seluruhnya seluruh bumi empat raja yang dua kafir yang dua mukmin yang kafir namrud sama bukta nasr namrud sama bukta nasr yang muslim dul sama ini nabi sulaiman ini namrud namrud pernah berkata pada nabi ibrahim ibrahim kasih saya tahu Sebenarnya Tuhan yang kamu sembah itu bagaimana? Tuhan yang kamu sembah bagaimana? Dijawab sama Nabi Ibrahim. wa Tuhan saya itu bisa menghidupkan dan juga bisa mematikan. Kata Namrud, anak uhyi wa umit. Saya juga mampu menghidupkan dan mematikan. Akhirnya, panggilkan dua orang. Dua orang dihadirkan di hadapan Namrud. Yang satu hidup, yang satu bunuh, mati. Kalau kita sebagai Nabi Ibrahim kan jelas nggak terima dengan jawaban itu. Itu bukan menghidupkan, tapi membiarkan hidup. Yang satu benar mati. Tapi Nabi Ibrahim tidak mau menjawab itu. Ya namanya oh. orang tidak beres orangnya ndak beres dan juga ndak beres dua ya tidak beres dan ndak beres amrut hanya Nabi Ibrahim memberi jawaban lagi Tuhan fa inna Allah yati bi shamsi min al biha min maghrib kemudian Nabi Ibrahim mengatakan Tuhanku itu menerbitkan matahari dari arah timur dari arah timur fakti minal maghrib kalau engkau mengaku Tuhan maka terbitkanlah matahari dari arah barat akhirnya lebih kafar maka bingung namrud bingung tidak bisa karena untuk masalah matahari tidak bisa dia gimana mau merubah matahari ya mataharinya dari barat Ya besok kalau hampir kiamat, kalau pengen melihat pemandangan matahari akan terbit dari barat, ya silakanlah. Tapi jangan 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 ngapain dekat-dekat kiamat menakutkan. Wak takut, wak lan nyakini. Tua ifatun sopo sekelompok orang, Anahueng saat meni Sharof, fi itlafil mali ikut indah mengrusak pondok, wa istrofi hilan menghambur-hamburkan almal. Tapi sih nggak sami kali istrofi itu kayak over. Orang itu kan belanja wajar ya belanja wajar. Kalau sampai setiap hari belanja terus, karena dirasa di HP-nya ada aplikasi Shopee, lihat promo, selalu menyayangkan promo. Waduh, ada promo ini harus saya beli. Promo, promo, Akhirnya dibeli semua, setiap hari beli itu namanya serof, berlebih-lebihan. Atau berdiri hilang, nyak-nyak akan almal, bazir, tuku perkorsi, nggak kanggu-kanggu, tuku semut. Oh semutnya keren ya ini tidak ada di Indonesia. Saya beli semut Jepang, made in Jepang. Coba bandingkan sama semut ini, tidak sama ini semutnya. Oh, ini kan. Fi qaulihi ta wa ta'ammal wa ta'ammal tulan angen angan sapa insun fi qaulihi ta'ala ing dalem Allah taala karena memang ada sebagian orang itu yang benar-benar kayaknya merasa bangga ketika mampu membeli barang dengan harga yang mahal jadi sesuatu yang misalkan meremeh tapi kalau harganya mahal itu mesti ditunjukkan kepada orang lain bahwasanya dia mampu membeli harta yang barang yang mahal makanya katanya katanya, orang yang punya baju bermerek mahal itu berusaha dengan sekuat tenaga agar orang lain melihat mereknya, melihat mereknya. Kalau orang laki-laki misalkan pakai sarung BHS, tulisan BHS-nya itu harus dilihat oleh orang. BHS. Kalau perempuan tidak tahu apa baju perempuan yang misalkan tuneka itu harus ada mereknya tuneka kadang kalau tidak kelihatan gimana caranya mereknya kelihatan orang orang lah, lihat itu mereknya itulah itulah mereknya jadi kayak kayak dengan mengeluarkan harta yang banyak dia menjadi mulia watak amal tuh sehingga aku berangan-angan merenungi firman Allah Ta'ala inna akromakum saat temani luweh saat temani luweh mulia mulia ni sirakabe inda in dalam ngersani Allah inda in dalam ngersani gusi Allah azkakum iku luweh takwa takwa sirakabe sesungguhnya orang yang paling dimuliakan di sisi Allah adalah yang paling bertakwa yang paling bertakwa yang bertakwa bertakwa. at kata Rasulullah, at-taqwa hahuna yusyiru ila sadri. Nah, takwa ada di sini, di, di hatinya ini, takwa. Bukan terus bertakwa kayak orang laki-laki yang lain itu bertakwa. Ada orang mau sholat. Hei, cak, Sambian tahu, cak. Bahasanya orang yang paling dicintai oleh Allah, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Ini pakai hem, kurang bertakwa ini. Pakai takwa, tahu takwa ya? baju koko itu katanya orang kan baju takwa 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 akhirnya ada orang penjual baju takwa di ramadan ini untuk lebaran inna akromakum indallahi atkakum sesuatu yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa maka belilah baju takwa agar kamu bisa bertakwa di hari lebaran Kalau mbak-mbak tidak -mbak, ada yang bertakwa Alhamdulillah tidak ada mbak-mbak yang bertakwa Faktar <tik> tu mengkomili sebuah insun at atakwa yang takwa Faktar tu mengkomili sebuah insun atakwa intakwa yang takwa Waktakot yakin soba insun annal qur'ana yang saktumni al-qur'an Annal qur'ana insa'tumni alqur'an al-qur'an haqqun iku haq sadikun turbener wa dhannuhum utai penyanani al khalq wa husbanuhum lan penyononi nggih ya, sami dzan kali husban lan penyononi al khalq kullu haya sakabiani dhannuhum kullu kullu hadhi apa memang kullu apa ndak ada yang kullu di Kullaha Kullaha yaskabiyani Dhanuhum Mahusbanuhum Batilun Iku batil Batil itu tidak benar Zailun Tur Melenceng jadi apa yang dipersepsikan oleh orang-orang Yang diyakini oleh orang-orang Yang disangka oleh orang-orang bahwasanya kemuliaan itu ada yang pada kaumnya Ada yang harta, ada yang anak Ada yang mendolimi orang lain punya Menghambur-hamburkan harta Itu semuanya Iaktikat atau keyakinan yang Batil, yang benar adalah yang dikatakan oleh Al-Quran bahwasanya inna akramakum indallahi askakum yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Semoga kita semua dijadikan orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Al faidatul khamisatu ta faidah kang kaping 5. Anni iku sak temne ingsun, anni iku sak ingsun. Raaitu iku ningali sapa ingsun. Anna saing menungso. Ya zumu hale nyelo sapa ba'duhum sebagiani annas. Yadumu ali nyelo sopo bakduhum sebagiannya anas bakdon ing sebagian kang wene. Ayak tabu lan ngerasani sopo bakduhum sebagiannya anas bakdon ing sebagian kang wene. Aku melihat orang-orang itu saling mencela satu sama lain, saling menggunjing satu sama lain. Fawajatu tu nemu sapa ingsun dalika ing mengko nu nu ya dumu bak duhum minal hasadi saking hasut minal hasadi saking hasut fil mali ing dalam bondo wal jahilan pangkat wal ilmi lan ilmu Kenapa orang-orang saling mencaci, mencaci satu sama lain? Kenapa orang-orang saling menggunjing satu sama lain? Membicarakan satu sama lain? Karena itu semuanya bersumber dari hasut. Entah itu urusan harta, pangkat, ataupun ilmu. Bahkan ilmu pun juga ada hasutnya. Tetangga punya harta yang lebih. Akhirnya dia menggunjing. Orang itu enggak tahu. Kayak kerja enggak kerja. Tapi kenapa banyak uangnya ini pasti kesugihan ini, kesugihan. Paling suaminya ngepet ini, ngepet. Menggunji. Sebenarnya hasut Intinya hasut ini adalah sebuah virus yang sangat, 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 sangat berbahaya. Sampai di dalam Al-Quran itu disebutkan, Wamin cari hasidin, kita hasad. Dan minta pertolongan dari orang yang hasut ketika dia hasut dan al Imam Syafi'i mengatakan kullul adawati qad yurja izalatuha illa adawata man adaka min hasadi kullul adawati qad yurja izalatuha illa adawata man adaka min hasadi seluruh permusuhan itu bisa diharapkan untuk damai setiap permusuhan bisa diharapkan untuk damai, kecuali permusuhan seseorang yang memusuhimu karena hasut. Karena orang yang hasut itu tidak akan menyerah sebelum nikmat yang dimiliki oleh orang yang dihasut itu hilang. Ada orang cemburu pada orang lain, misalkan wanita kalah cantik sama temennya cemburu. Kenapa dia lebih cantik? Kenapa saya tidak lebih cantik dari dia? Akhirnya setiap kali hasut 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 dan hasut sampai kapanpun dia hasut sebelum kecantikan temannya itu hilang kalau hilang aduh kasian ya kasian ya kasian ya padahal dari dulu dia telah mengharapkan itu kata amal tu mau angen kagangan ingsun kata amal tu mau angen kagangan ingsun via kaulisita ta'ala Indalam dalam daunnya Allah Taala nah utai ingsun kosamna ikum bagi soba ingsun Nak nuk tai kasam naikun bagi supa engson, ini allah, bai na dalam antara ni anas, maisha tauhum eng, penguripane pani anas, il dunya ing dalam kau di banduño, ayati dunya ing dalam kau di aku telah membagi maisha mereka kehidupan mereka di dunia ini, di kehidupan dunia ini. Fa'alim tu mengkawarro sopa ingsun Fa'alim tu mengkawarro Annal kismata ing sak temeni bagian Kanat iku ono apa kismah Minallahi iku saking Allah Ta'ala Fil azali ing dalam azal Fama hasad tu mengkawarra hasud sopa insun, Ahadan ing wang suici Ahadan ing wang suici Wa raditulan Ridho insun Bi kismatillahi ta'ala kelawan uh, uh, pandumani Allah taala orang-orang satu sama lain saling hasud saling membenci saling bermusuhan dan aku kemudian mengangan-angan merenungi firman Allah naqnu qasamna fil ayatid dunya Kemudian aku tahu bahwasannya segala sesuatu ini telah ditetapkan oleh Allah, telah dibagi oleh Allah sejak azal. Sehingga aku tidak pernah hasut kepada siapapun. Tidak pernah hasut. Kalau ada orang yang lebih banyak hartanya daripada kita, ya santai saja. Karena memang Allah memberi dia, menetapkan dia, mendapatkan rezeki sebanyak itu. Kalau misalkan ada orang lebih tampan dari kita ya sudah itu memang kasihan dari Allah ada orang yang lebih alim dari kita ya sudah itu kepastian dari Allah dan semuanya intinya itu semuanya kepastian dari Allah Subhanahu wa taala al faidatu sadisatu utai faida kang kaping 6 al faidatu sadisatu utai faida kang kaping 6 anni iku sak ingsun Ani ikut satu meni ingsun, rai itu ikut ningali sebuah ingsun, rai itu ikut ningali sebuah ingsun. Anna saing menungso, Yu'adi hale musui Sapa ba'duhum sebagian annas Ba'dan ing sebagian kang wene Li korono tujuan wasababin lan sebab karena adanya tujuan dan juga sebab fata amal tu mongko angan-angan sopo ing kaulahu taala ing dawuni Allah taala kemudian aku berangan-angan aku merenungi firman Allah taala inna syaitona saat setan lakum <tuk> kadwe sirah kape ikum musuh fatah itu mongko ngalapo sebuah <-tuk> sirah hu eng setan aduan eng musuh sesungguhnya setan adalah musuh bagi kalian maka jadikanlah setan itu sebagai musuh jangan pernah menjadikan setan sebagai teman jangan pernah menjadikan setan sebagai kekasih tapi jadikanlah setan selamanya sebagai Musuh fa'alim tu mengkawarru sobe ingsun Alim tu mengkawarru sopa ingsun Alim tu mengkawarru sopa ingsun Annahu ing sak temeni Kelakuan La tajuzu iku ora wenang Ada watu ahadin Apa Musuhi wang siji Apa musuhi wang siji Gairi syaitan ni kang sak liani syaitan Dan aku tahu bahwasannya tidak diperbolehkan Memusuhi siapapun Selain syaitan Selain setan. Alfa idatu sabi atu utai utai fa edakang kaping Allah alam bissoab. Subhanaka Allah ma ashadu alla illa illa anda astaghfiruka adu bilik. Subhanahu wa taala bil azzat amesun. Salamun ala nusalina alhamdulillahi rabbil alamin. يا And must